Boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina. Amsayna wa amsal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khayra hadhihi al-laylah fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha wa a'udzu bika min sharri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Sidang pendengar dikasih sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala malam ni kita dapat bersama dalam siri yang kelima tafsir surah Luqman. Insya-Allah malam ni bermula pada ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Dan jika mereka berdua mendesakmu supaya engkau mempersekutukan denganku sesuatu yang engkau dengan fikiran sehatmu tidak mengetahui sungguh adanya, maka janganlah engkau taat kepada mereka dan bergaulah dengan mereka di dunia dengan cara yang baik. Dan turutlah jalan orang-orang yang rujuk kembali kepadaku dengan tauhid dan amal-amal yang saleh. Kemudian kepada akulah tempat kamu kembali semuanya. Maka aku akan menerangkan kepada kamu segala yang kamu telah kerjakan di alam dunia. Sidang pendengar dikasih sekalian, semalam kita telah baca suratul Luqman pada ayat ke-14 berkenaan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan kita simpulkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan ibu daripada bapa kerana beberapa perkara. Yang perkara pertama, kerana ibulah yang telah mengandungkan kita, ibulah yang telah menyusukan kita, dan ibu jugalah yang telah menjaga kita dan telah memelihara kita. Malam ni kita sambung lagi pelajaran kita ya. Jadi kita kena ingat bahawa mak kita ni dia mengandungkan kita, dia beranak pada kita dan dia telah menyusukan kita. Jadi taat kepada ibu ni satu perkara yang besar dan juga taat kepada ibu bapa. Baik, kawan-kawan sekalian, walau sebesar mana taat kepada ibu bapa, besar lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada taat kepada segala-galanya. Walaupun taat kepada pemimpin itu besar, tapi taat kepada ibu dan taat kepada Allah mengatasi segala-galanya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada mana-mana makhluk pada perkara yang menjadi dosa kepada Khalik, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 15, wa in jahadaka, dan sekiranya ibu bapa kamu dengan penuh kemanjaannya memaksa kamu, mengajak kamu supaya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mak kita gaya kita ke, kalau mak kita paksa kita ke,
supaya ikut agama kedua-duanya. Ni biasanya berlaku kepada orang yang ibu bapanya tidak Islam. Seperti mana kisah yang berlaku kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, di mana ibunya telah memaksa ia supaya ia ni kembali kepada agama asal. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu tidak kembali kepada agama asal. Kenapa? Sebab perkara ni maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Sa'ad berkata kepada ibunya, dia kata, demi Allah, kalaulah sekiranya hamba ni mempunyai 100 orang ibu, kemudian satu demi satu ibu hamba ni mati sebab dia mogok lapar tak si makan, nescaya hamba tidak akan tukar lagi iman hamba kepada Allah dengan beriman kepada yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalaulah kedua ibu bapa itu memaksa si anak tadi supaya menjadi kafir semula, beribadah kepada yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka janganlah kamu, wahai anak yang beriman itu, menerima akan permintaan ibu bapamu yang mengajak kamu supaya kembali kepada agama asal. Dalam semua sipir kehidupan ni, kalau hukmu ayah minta, tapi benda tu jadi dosa kita dengan Allah tak wajib patuh, yang lain semua jadi kecil belaka. Kalau isteri minta, kalau suami minta, kalau anak minta, kalau ayah minta, kalau siapa dia makhluk ni minta, pemimpin sekalipun minta, supaya kita ni buat suatu perkara dalam masa yang sama, perkara tu jadi dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tak boleh kita taati mereka. Fala tuti'huma. Dalam bab ayat ni konteksnya kedua ibu bapa, Tuhan kata janganlah kamu taat kepada kedua-duanya. Tetapi sebaliknya, kenapa? Kerana tidak boleh taat kepada makhluk pada perkara yang menjadi dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan berkawanlah kamu dengan kedua orang tuamu, bergaulah dengan mereka itu di dunia dengan cara yang baik. Yakni tidaklah menegah kamu dalam bab tidak taat tadi, perintah mak ayahmu supaya musyrikkan Allah Subhanahu Wa Taala, buat benda maksiat kepada Allah Taala, tidak menegahmu untuk buat baik dalam bab yang lain. Maknanya bab tu ya taklihnya, bab nak suruh syirik tu ya taklihnya, bab lain ni semuanya boleh berlaku. Ada sahabat-sahabat kita yang memeluk agama Islam. Alhamdulillah, saya ada sedikit pengalaman berdakwah kepada non-Muslim. Alhamdulillah, ramai orang-orang bukan Islam ni yang masuk Islam. Sepanjang 10 tahun saya keluar masuk hutan di kampung orang asli, saya alhamdulillah berjaya mengislamkan lebih kurang 250 orang. Alhamdulillah, sahabat saya mengislamkan ribuan orang. Ada orang Cina di luar ni yang mari menyerah diri nak masuk Islam. Dia tanya kita, patut lagu mana ustaz kita dengan mak kita boleh klik di rumah ke tak? Kita rayak, baliklah di rumah mak awak. Kalau dia suruh buat benda yang Allah Ta'ala marah, jangan buat. Contoh, pakai babi, minum arak, ataupun dia suruh sembah semula, tokong, Tuhan, hak asal, jangan sembah. Benda yang jadi dosa kepada Allah, jangan. Hak lain, kalau mak suruh nanak, nanak lah. Kalau mak suruh gula pun, gula lah. Tapi jangan gula benda haram lah. Kalau mak suruh minum, minumlah apa air yang ada atas dunia ni, asalkan jangan benda yang haram. Maknanya, dalam bab benda jadi syirik kepada Allah, dosa pada Allah, tak boleh nak buat. Dalam bab lain, selekalah buat. Seperti kita kata, buat baik pada kedua orang tua. Anak Islam, mak ayah bukan Islam. Maka, duduklah lagu tu dengan cara yang baik. Ataupun mak dia nak duit dengan dia, maka dia bagilah duit pada mak dia. Bagi makan pada mak dia, bagi pakaian pada mak ayah dia. Mak ayah dia sakit, dia buat pergi klinik. Bila mati, dia pergi ziarah mak ayah dia.
Nah, ataupun dia buat baik pada kawan-kawan, kepada mak ayah dia, dia tunaikan janji mak ayah dia. Ini maknanya perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang baik, ia membawa kemuliaan. Ini semua ni orang panggil benda akhlak yang comel, yang diajar oleh Islam. Walaupun berbeza agama, tetapi anak dengan ibu tetap hubungan anak dengan ibu, yang anak ini mesti buat baik kepada ibu. Bukalah dengan memeluk agama Islam ini hubungan mak ayah ni jadi putus. Tidak. Hubungan ibu ayah berterusan, berkekalan. Cuma si anak tidak boleh buat dan tidak boleh terima tuntutan daripada mak ayah kalau benda tu berlawanan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Wa sahibuhuma fid dunya. Yani perkataan fid dunya, pada keadaannya kita bersahabat. Yani di dunia ini tempohnya beberapa lama sahaja. Beberapa hari, beberapa tahun, sebab tempoh dunia ini akan berakhir. Jadi hak mana boleh buat atas dunia, buat sementara ini, maka buatlah akan kebaikan-kebaikan itu, sebab itu disuruh oleh Allah. Bukanlah dengan makna bila anak masuk Islam, hubungan dengan mak ayah jadi putus. Tidak. Hubungan tidak putus walaupun dia bertukar agama. Memang sahabat-sahabat saya yang masuk Islam dengan saya ni, dia tanya, bolehkah ustaz nak klik makan nasi umah mak gapa? Amba kata, buatlah seperti mana biasa, boleh buat. Nak semayang, jangan semayang depan mak lagi, takut mak kejut. Masuk alai bilik, bila-bila mandi, semayang, sudah semayang, tu baik jumpa mak, duduk dengan mak seperti biasa. Duduklah seperti biasa, tidak menjadi masalah. Jadi benda ni, dengan masuk Islam, hubungan tidak menjadi putus. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Dan turutlah jalan orang-orang yang rujuk kembali kepadaku dengan tauhid dan amal-amal yang saleh. Allah Subhanahu wa taala kata, lazimilah kamu jalan orang-orang yang kembali kepada Allah. Yani orang yang setia dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu ikut jalan kufurnya mereka. Tak boleh. Walaupun kita disuruh oleh Allah buat baik dengan mak ayah, kalau orang tu mak ayah dia bukan Islam misalnya, disuruh buat baik kepada mak ayah, buat baik pada perkara yang boleh buat baik. Tapi siapa tahap nak dosa dengan Allah, itu tidak boleh. Ikutlah, kamu ikutlah jalan orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Lagu ni cara orang beriman. Dengan siapa? Macam kita. Kita walaupun, kita alhamdulillah mak ayah kita ni Muslim, turut-murut Muslim. Kalaulah kita kata kita sebagai seorang Islam, dengan orang bukan Islam, kita kena buat baik. Buat baiknya kita kepada orang bukan Islam ini menyebabkan dia boleh terima Islam. Itu panggil dakwah bilhal. Dakwah orang tengok kita ni juruh Islam ini, maka dia boleh tertarik dengan agama Islam itu sendiri. Baik. Wattabi, ikutlah kamu sabila, jalan man anaba ilayya, orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Tuhan suruh buat baik lagu tu? Kerana Allah Subhanahu wa taala akan balas. Iman kita pada Allah itu kita akan dibalasi oleh Allah. Summa ilayya marji'ukum. Kemudian kamu semua kepada Allah kamu akan kembali. Bila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala akan balas iman kita ni. Orang beriman kepada Allah, fariqun fil jannah. Satu golongan akan berada di syurga. Satu lagi yang kafir pada Allah, wa fariqun fis sa'ir, satu golongan lagi berada dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau mu beriman, Allah kata aku balah cara beriman. Kalau kamu kufur pada Allah, aku balah cara kufurnya kamu pada Allah. Fa unabbiukum bima kuntum ta'malun, kemudian aku akan khabarkan kepada kamu apa yang telah kamu buat di alam dunia ini. Segala benda kita buat atas dunia ni, Tuhan akan royak belaka. Lah ni musim kita buat atas dunia ni macam-macam. Lah ni ramai duduk bagi bantuan. Terima kasihlah kepada sahabat-sahabat yang berkelapangan rezeki membahagikan sedikit bantuan kepada
orang-orang yang memerlukan. Tapi dalam ghairah kita bagi, elakkan daripada kita bersifat dengan sifat riak. Habis Facebook kita buat masuk, habis laman kita, laman sosial kita buat masuk, wayak kita bagi bantuan. Bagi saya, kalau kita sebarkan gambar kita bagi bantuan kepada A, B dan C ni, satu boleh jadi kita akan menjejaskan keikhlasan kita pada pemberian itu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dia akan menghina si penerima. Sebab itulah kita bagi bantuan, tak payahlah kita nak sebarkan gambar orang itu. Ha, cukup, noyak kita bagi ambil gambar kita, jangan ambil gambar si penerima. Sebab si penerima ni mungkin orang kata, oh dia ni miskin sangat, dia ni susah sangat. Ha, tak boleh. Dia balik, orang yang terima bantuan ni pula, ambillah sekadar yang boleh ambil. Hari ni kita baca satu, dalam satu grup saya, dia kata pok saudara dia tak ada duit. Dia puak gilah pada duit ke pok saudara dia RM200. Tapi pok saudara dia ambil RM100. Pok saudara dia hanya ambil RM100. RM100 lagi dia kata, wilah kepada orang lain yang memerlukan bantuan duit ni juga. Tapi jaranglah orang lagu tu. Orang yang ada ni kat kadang-kadang, boleh jadilah kalau ikut pengalaman kita uruh banjir tahun 2014 dulu, kata rumah dia ni setu berah. Orang mari pukul 10 bagi berah. Pukul 12 mari pula skuad lain. Berah ada ke weh? Tak ada. Akhir sekali rutuh rumah. Kisahnya perah berah banyak atas rumah. Orang kita ni tomok tak tepat. Kita ambil lah sekadar mana hak kita boleh ambil. Nampak nak habis kita ambil pula. Ni pakak-pakak. Ambil semua orang bui. Jangan tomok kat kita ni. Kita ambil sekadar mana kita ada dah tak usah ambil. Bagi orang lain lah. Tiulah bagaimana ikram musliminnya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Di saat mereka ni berperang, tiba-tiba mereka dagang air. Masa mereka sakit ni sahabat omari air. Dia kata bagi orang sebelah dulu. Orang sebelah hamba dagang. Bagi orang sebelah lain dagang. Bagi orang sebelah lain dagang. Akhirnya dikatakan riwayatnya, ada sahabat yang mati kedagaan, rela mati diri sebab nak ikramkan sahabat-sahabat yang lain. Kita ni gapo ada, kita gomor belaka, nyayalah. Kita kena ingat bahawa al-yadul ulia khairum minal yadis sufla wabda' biman ta'ul. Tangan di sebelah atas lebih mulia daripada tangan di sebelah bawah, dan bermulalah dengan orang yang ada hubungan kerabat dengan kamu. Nah, tapi satu masalah juga berlaku sini. Katakanlah kita ni orang latih jadi, misalnya lah ni, ni misalnya dengan marah kamu. Orang latih kita jadi Tok Ngulu. Keluarga kita ni semua miskin. Orang lain juga ada miskin. Nah, maka kita kena bagi, bagi-bagilah keluarga kita ada senarai, orang lain pun ada senarai. Nak kira senarai miskin ke anak-anak kita belaka, kalau beras 10 guni, 10 guni kita. Tapi atas sifat kita pemimpin masyarakat, kita kena bagi samalah. Bagi maknanya keluarga kita boleh juga, orang lain pun boleh juga, sebab mereka ni sama-sama orang miskin. Kalau boleh serumur pada orang lain, kecil hati keluarga kita. Kalau boleh serumur keluarga kita, kecil hati pula orang lain. Kita bagi-bagilah. Kalau 10, 2, tengok orang miskin berapa dalam kampung. Kalau 20 orang miskin, termasuk waris kita 10 orang. Tak kita beri waris kita 3 orang lain, 7. Ha, begitulah pandai-pandailah. Cuma nak jaga nama baik kita ni, biarlah kita ada satu sifat adalah. Kalau mari bidah ke waris kita hari ni, bolehlah kita beri kepada waris kita tadi. Begitulah kawan-kawan semua. Jangan murih, jangan marah. Kamu ni sekadar sembang-sembang sebab ramai orang duduk kecek masalah ketidakadilan pembahagian agihan-agihan itu. Baik. Lah ni sari dua ni boleh berhenti dulu bagi. Nanti minggu depan bagi pula. Nak puasa ni bagi pula. Ha, kerana banyak lagi nak bagi depan ni. Ha, ni baru minggu ketiga. Ada satu lagi minggu depan ni, minggu yang keempat. Baik kawan-kawan sekalian. Pindah pada ayat yang ke-16. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun
فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. Luqman menasihati anaknya dengan berkata, wahai anak kesayanganku, sesungguhnya jika ada suatu perkara yang baik atau yang buruk sekalipun seberat biji sawi, serta ia tersembunyi di dalam batu besar atau di langit ataupun di bumi, sudah tetap akan dibawa oleh Allah untuk dihakimi dan dibalasnya. Kerana sesungguhnya Allah maha halus pengetahuannya, lagi amat meliputi akan segala yang tersembunyi. Allah Subhanahu Wa Taala sebut lagi tentang baki daripada wasiat Luqmanul Hakim yang bermanfaat ini. Allah Subhanahu Wa Taala kata, ya bunayya, wahai anakku, kebaikan yang kita buat walaupun kecil, kejahatan yang kita buat walaupun kecil, kita buat kecil, kita buat besar, buat dalam gelak, buat dalam ceroh, walaupun sebesar biji sawi. Biji sawi ni biji yang paling kecil. Kalau ada kecil lagi pada sawi, kecil lagi tu hai guna. Walaupun dia tersembunyi dalam batu, ataupun tersembunyi di langit yang tinggi, atau tersembunyi dalam perut bumi, la ahdarahallahu yaumal qiyamati hinal hisab. Allah Subhanahu wa taala akan bawa benda ni mari jumpa dengan kita di saat kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam surah yang lain Allah taala berfirman, wa nada'ul mawazinal qist li yaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'an. Dan bila diletakkan neraca timbangan Tuhan yang adil itu pada hari kiamat, maka tidak ada satu jiwa pun akan dikhianati. Qauluhu ta'ala, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa dia buat kebajikan ni? Kebaikan ini walau sebesar zarah sekalipun akan ditunjukkan oleh Allah. Manakala orang buat kejahatan walau kecil setara mana pun akan ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain lagi fi suratil Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tasila amal surah al-Isra, mali hadzal kitab, apa dia buku ini, buku gapo ni ya Allah? Dak لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Semua benda aku buat ni kecil besar ni semua Tuhan kira belaka. Jadi buku gapo ni ya Allah ya Tuhanku. Lepas tu kita kena ingat, benda kita buat atas dunia ni walau sekecil mana, baik ataupun buruk, gelap ataupun cerah, orang tahu atau orang tak tahu, maka Allah Subhanahu wa taala buat mari belaka. Awak mari belakang untuk diadili. Itulah kita kena ingat, semua amalan kita buat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya'ti bihallah. Qulu ta'ala, inna ya bunayya innaha intaku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Jawabnya mari belakang, Allah Ta'ala akan buat mari benda kita buat ni walau sekecil mana sekalipun. Inna Allah latifun khabir. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Tuhan yang maha halus pengetahuannya, lagi amat meliputi akan segala yang tersembunyi. Yakni Allah Ta'ala latiful ilim, Tuhan ni amat halus akan ilmunya. Segala ilmu Allah Ta'ala itu, segala yang berlaku ini akan diketahui oleh ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada satu pun yang tersembunyi kepada Allah, wala kecil, wala setara mana pun. Allah Ta'ala juga khabir, dia amat berpengalaman, dia tahu dengan sesuatu perkara itu. Ya'lamu zawahirul umur
wa bawatinaha ya'lamu zawahiral umuri wa bawatinaha. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui zahirnya sesuatu perkara ataupun batinnya sesuatu perkara. Luar dalam semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud ayat ini ialah luasnya ilmu Allah. Allah Maha mengetahui yang gaib, yang ada, yang tidak ada, semua keadaan hamba ini dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Pindah pada ayat yang ke-17. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur. Wahai anak kesayanganku, dirikanlah sembahyang dan suruhlah berbuat kebaikan, serta laranglah daripada melakukan perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah atas segala bala bencana yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat melakukannya. Luqmanul Hakim berpesan lagi kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku. Kenapa saya pilih surah Luqman dalam musim ini? Sebab nak minta para ibu bapa semua menjadi Luqman. Anak-anak kita semua menjadi Tharan ataupun anak kepada Luqman, yang dikatakan ulama nama dia Tharan. Jadi kita semua ayah menjadi Luqman, anak-anak kita menjadi anak kepada Luqman. Lepas kita pilih tafsir surah Luqman sempena dengan kita dikuarantin oleh kerajaan ini. Molek-moleklah para ibu bapa sekalian. Ya bunayya, wahai anakku. Selepas daripada dia cegah anak daripada syirik, dia royak pada anak bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, dia suruh pula anak buat amalan-amalan yang baik. Maka ibu kepada segala amal yang baik itu ialah sembahyang. Aqimis salah, dirikan olehmu akan sembahyang. Dirikan olehmu akan sembahyang. Kalimah aqimus salah, iqamatus salah, yakni ada'uha kamilatan bihududiha wa furudiha wa awqatiha. Kita tunaikan sembahyang itu dengan sempurna. Daripada berwuduk dengan sempurna, kita sembahyang rukun qawli sempurna, rukun fi'li sempurna, rukun qalbi bias pernah. Kita kena faham, bila kita sembahyang ini kita mengadap Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annakum biyadillah, ketahuilah bahawa kamu semua ni berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita berada dengan Allah, duduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita duduklah dalam keadaan yang baik. Kalau tuan-tuan mengadap orang besar, duduk atas kursi, duduk pun tidak nyana. Tengok kau tuai tegak nak garu gata pun tidak berani. Pasal apa kita mengadap orang besar? Takkanlah kita mengadap Allah Subhanahu wa taala ni tak senah pakai ye comel, tepak comel. Kita kena suci tubuh. Amos selalu sebut pakai ye semayan ni, kalau boleh, kalau kita sudah semayan, kata gi kita gi nikah, kita boleh gi akad nikah dengan pakai ye semayan kita tu. Itu baru comel. Sebab kita pergi ke masjid, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa Ta'ala kata apa dalam Al-Quran, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai sekalian anak Adam, ambillah perhiasan kamu di saat dikala kamu pergi ke masjid. Jadi kita pergi ke masjid, kita sembahyang ni sembahyang dengan keadaan yang cukup comel, dengan sempurna segala rukun syaraknya. Ni kadang-kadang setengah-setengah adik-adik kita orang muda lah ni pergi semayang masjid, dia rokok sujud tegak lerah punggung pun apa. Amba guna istilah JPS, Jabatan Pengairan dan Saliran pun apa. Pasal apa? Pakaian mereka seluar dia cawak sikap, ataupun pakaian ketat, ataupun pakai orang panggil apa ni, pakai baju sukan pergi ke masjid. Walaupun solat kita ni sah, tapi orang panggil munasabah tu tak ada. Supaya ginilah, takkan nak pergi akad nikah pakai baju bola. Seorang ni main bola, dia pakai baju nombor 50. Nak pergi akad nikah, orang tanya, tua mana menantu demo nak akad nikah ni?
tu hak pakai dia sibolah. Orang pun kata gong ke segam molek ke natu demo tu natu ke menateh. Pasal apa? Sebab tak kena pakai ye. Mari semaya pun serupa, pakailah pakai ye come-come dan pakai ye hak lawa-lawa. Ya bunayya aqimis solah. Semayalah wahai anakku sekalian, maka hendaklah kamu kamu semua ni jaga perintah Allah yang paling besar, iaitu hendaklah kamu jaga perintah semaya. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Lagi-lagi Tuhan suruh kita ni suruhlah suruhlah perkara yang ma'ruf. Benda-benda yang baik-baik ni kena pakak suruh buat belaka. Akhlak ya comel, perangai ya comel, boleh mendidik jiwa kita, mengajak kita menjadi manusia bertamadun, manusia moden. Ini orang panggil sifat orang yang suka buat benda ma'ruf. 3-4 hari lepas, saya pergi ke Berayat di Kubang Krian. Bila pergi di Berayat di Kubang Krian, baku sapuh dekat dengan mesin, mesin ATM tu, baku sapuh duduk cacai gitu, hokcik tu, lubang duduk bawah, atas dia tutup, lubang duduk rusuk. Orang Melayu kita ni, dia ambil selip bank tu, dia letak atas tu, sapa berlambuk sapuh dalam dalam tempat ATM di Berayak Kubang Krian. Amo cari nyapuh tak jumpa, berasa nak nyapuh. Nak tunjuk ke demonya bahawa jangan duduk buat sapuh. Kalau kita kira, kita duduk dalam negeri Kelantan terkenal dengan serami Mekah. Tak, kita pula orang ngaji agama lama di Kelantan, negara Kelantan negeri ulama-ulama di Kelantan. Kita sekolah agama kita banyak orang ngajar majlis tiap hari. Apa perangai buat kita ni? Tak reti nak jaga kebersihan. Apalah salah ambil selip tegak, gupa sikit, masuk ala bakul sapu. Menyebab kawasan awam ni menjadi bersih. Jangan penting diri sendiri, asal kita letak itu tegak sapu, ikut dia lah orang lain. Dia orang panggil perangai orang yang tidak bertamadun. Nak guna bahasa kasar pun berasa takut. Kasar telajuk. Tapi dalam perut amba berkata, orang ni ni jenis bodoh, jenis bengong, ni lah perut amba lah. Mulut amba pun tak kata ke dia. Tapi, rakyatnya orang ni kohor sari patut kohor juru. Kerajaan Kelantan ni pula buat kempen. Kempen lagu mana? Jumpa sapah kutip. Kita ni, dia ambil duit mesin tu, kira cerdik lah boleh pakai. Pakai kak duit ni cerdik lah, reti baca nombor bank, ingat nombor PIN. Tapi ambil duit tu, sapa selit nak letak dalam bakul tu tak boleh. Kadang-kadang tengok parok sore boni nampak pakai baju comel, kelih ke kereta comel, tapi perangai supaya tak sekolah rendah. Ni masalah orang kita. Suruh bagi molek ni kita kena buat, jangan duduk nyusah ke orang. Hak berat lagi ni berlaku di satu kampung tu, tak jauh daripada rumah hamba lah kampung tu. Sapa ni dia pergi letak depan rumah orang. Tunggu MPKB mari ambil. MPKB mari ambil dua kali seminggu. Hari Ahad dengan hari Rabu. Dia pergi letak sapuh tepi jalan. Biarlah orang lain nak jadi busung hidup bangun. Sapuh pula tepi wakah. Wakah tempat orang duduk. Patut tempat orang duduk. Dengar fikirlah ni tempat orang duduk. Mari letaklah sapuh pagi Ahad. Mari letak pagi Rabu. Pasal lori MPKB mari ambil pukul 10. Pukul 9, pukul 10 lagi MPKB mengambil. Pagi Ahad kita pergi letak pukul 8. Pukul 10 ambil. Lagi mari ambil. Pagi Rabu, pagi mari letak. Pukul 10, lagi mari ambil. Terus panggil kita mikir cerdik sikit. Suruh buat bagai-bagai baik. Pas larai pula, bagai muka. Benda-benda muka ni kita kena larai. Musim-musim ni kena rayakkan anak-anak. Budak-budak jangan tubik weh, musim-musim COVID corona ni jangan tubik. Duduk rumah. Duduk rumah segi lepak gim manalah. Biar ayuh tubik buat kerja sikit, ada gamik duit kau beli lauk, beli sayur, sok khabar balik duduk rumah. Begitulah. Mana benda tak molek kita pakak larang. Benda molek kita pakak suruh. Tu disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dalam surah Luqman.
wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Yang ketiga, sabarlah di atas segala perkara yang terkena kepada kamu semua. Kadang-kadang kita suruh bagai ma'ruf, kita larang bagai munkar, benda ni menuntut kita ni bersabar. Karena kadang-kadang orang ni boleh marah kepada kita semua. Kalau tuan-tuan perhati pada ayat ini, Allah mula dengan suruh sembahyang. Sebab sembahyang tiap agama. Allah tutup ayat ni dengan sabar. Wasbir ala ma asabak. Kenapa? Kerana untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla perlu kepada kesabaran yang tinggi. Bila kita sabar, kita sentiasa agama Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan kita sabar, kita sembahyang. Wasbir ala ma asabak. Inna dhalika min azmil umur. Sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara yang dikehendaki diambil berat melakukannya. Yakni perkara disebutkan tadi, suruh semaya, suruh orang suruh buat bagi baik, larang bagi mungkar, sabar di atas segala ujian-ujian ini. Semua ni di antara perkara-perkara yang memerlukan kepada orang panggil iltizam yang tinggi, nak komitmen yang tinggi. Tak, maknanya kita nak sungguh. Kalau orang jiwa rendah-rendah, tak boleh nak buat. Sebab tu orang jadi hamba Allah ni, orang yang hidup dia, jiwa dia kuat. Dan kita kena melatih jiwa kita untuk menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Nak riyadus salihin, latihan seorang hamba menjadi hamba Allah yang salih, yang baik. Jadi kita kena usaha diri kita ni, biar boleh semayang dengan molek, suruh bagai baik, larang bagai muka, sabar di atas segala ujian. InsyaAllah kita akan berjaya kehidupan kita di dunia dan juga kehidupan kita di akhirat. Biiznillah tabaraka wa taala. Insya-Allah malam besok siri yang ke-6 kita akan sambung lagi pada firman Allah taala pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-18 hingga kepada ayat siapa-siapa sekadar lah. Selama setengah jam kuliah maghrib saya, insya-Allah kita bertemu lagi pada kuliah subuh pagi esok pada jam 6.45 pagi di bawah tajuk berkaitan dengan masa depan kita di hari akhirat nanti, insya-Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim waghfir lana wa liwalidina wal hadirin wal ghaibin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika, اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.